Sempena HUT Bengkalis ke-511, pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Karnaval Budaya. Kegiatan yang berpusat di lapangan Tugu Bengkalis ini diikuti 8.000 peserta yang berpakaian tradisional dari berbagai suku dan etnis yang ada di Indonesia. PMK Bengkalis menggelar Karnaval Budaya di lapangan Tugu Bengkalis dalam rangka memeriahkan HUT Bengkalis ke-511. Kegiatan karnaval ini diikuti 8.000 peserta yang berpakaian adat dari sejumlah daerah dan etnis yang ada di Indonesia. Mulai dari suku Melayu, suku Akit, Bugis, Aceh, Minang, Banjar, Tionghoa, Jawa, serta Batak. Karnaval ini juga melibatkan 35 kelompok dari tingkat SD, 15 kelompok dari tingkat SLTP dan SLTA. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan ikrar dan penandangan naskah ikrar dari seluruh suku dan paguyuban yang ada di Bengkalis. Nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami menyambut baik dengan dilaksanakannya Karnaval Budaya dalam rangka memperingati hari jadi Bengkalis yang ke-511. Yang diikuti oleh beragam delegasi mulai dari tingkat sekolah, paguyuban hingga kategori umum. Semua kita berbaur dan berakselerasi guna memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis ini dengan mempertahankan seni dan budaya serta kreasi. Harapan kami melalui momentum karnaval ini dapat menjadi ajang untuk kita memperkenalkan keragaman adat dan juga budaya serta tradisi dan khasanah Bengkalis dengan lebih menonjolkan tipikal karakter budaya lokal yang telah berkembang. Dan yang tak kalah pentingnya, kegiatan ini juga hendaknya dapat kita jadikan sebagai media guna menampung kreativitas, potensi, dan juga imajinasi masyarakat Bengkalis dengan memberi ruang kepada semua pihak yang ikut dalam kegiatan ini untuk selalu berinovasi khususnya dalam pengembangan seni dan budaya. Bupati Bengkalis Kasmarni yang ikut hadir mengatakan jika acara ini bertujuan mempertahankan seni budaya dan kreasi suku-suku yang ada di Bengkalis. Kasmarni berharap melalui karnaval budaya tersebut menjadi momentum memperkenalkan keberagaman khasanah kebudayaan di Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV melaporkan.